lagi sama gue nih. Sekarang kita masih di Bali, ya, di si Bali. Gue mau ngasih tahu kalian villa. Ini kita ada pindah villa nih. Villa Balu. Konsepnya jungle vibe. Betul, lumayan unik ya. Penasaran? Jangan lupa subscribe dulu. Kita masuk. Tar dulu, subscribe dulu. Iya. 1, 2, 3. Oke. Kita masuk. Ini villa dengan konsep bernuansa jungle. Jadi taman semua. Ini ada kolam. Habis itu habis. Ini ada living room. Living roomnya sih open space sih, anjir juga ya. Gede banget. Iya, gede banget. Gede. Ini lu ada sofa-sofa, duduk-duduk di sini nyantai. Ini yang punya bule Prancis. Kayaknya dia suka banget sama alam nih. Nah, ini bule Prancisnya nih. Itu Thailand. Prancis. Itu di cup. Bukan, cross huh. Jadi ini bule Prancis. Napa opo, napa nyapang, napa nyapa, apa kopo. Ukira pang bubuk bawang, apa bila, apa ibiut. Napa ukut, napa ukut. Bila, apa ibiut. Apa nyapa, apa ukur apa. Apa nyapa, apa nyapa, apa nyapa. Keren. Prancis. Nah ini penjaga vilanya. Halo, lagi nyantai. Beli Made Abi. Daripada nyantai-nyantai. Jadi ini gudang. Kita langsung lihat aja kamar. Dia di sini ada dua kamar ya. Kamar pertama AC-nya dingin. Kamar pertama bisa buat dua orang. Ya tiga lah kalau pimpitan ya. Ya tapi cukup lah. Cukup ya. Cukup dengan nuansa yang kayak begini. Betul. Oke. Yuk kita keluar. Ini yang keren bro. Ini area kitchen. Mandi. Kitchen. Lu mau masak di situ, masak air. Ini tempat mandinya. Bathtubnya gede, bagus. Ini showernya di sini. Wow. Shower banget. Ini showernya di sini. Showernya terbuka ya? Iya. Diintip tetangga. Enggak lah. Nah, ini bersih, kamar mandinya bersih. Ini meja makan. Dan dapur lengkap sih. Microwave ada stove. Iya. Stove ada oven, kulkasnya gede. Kitchennya bagus. Peralatannya juga lengkap ya dikasih ya. Niat dia. Iya. Nah, yang unik ini nih, kamar utamanya ada di atas. Lucu banget kamar utamanya. Kamar di atas enggak ada AC-nya. Ada dong. Terus nyalain AC dia ini enggak ada pintunya gimana sih? Itu ada pintunya. Oh, ini. Makanya gue bilang unik. Oh. Ada pintunya jadi bisa ditutup gini. Ditutupnya gimana? Kok bisa kebuka sendiri itu? Kemari ya. Jadi ini bisa ditutup gini. Iya di bawah nggak bisa lihat ke atas. Peran kan rapat ya. Iya. Ini bisa. Sisa lo narik lo. Ini konten review villa ya guys, bukan mistis. Iya, aman lah ya sebenarnya ya. Aman ya. Baik ya. Kita cuma numpang, tinggal. Ini kamar ranjangnya ada kelambu-kelambu gitu. Ini lebih gede ya. Lebih gede ranjangnya daripada yang di bawah. Ini jadi bisa buat 10 orang. Hah? 10 orang. Cek villa ini di Airbnb ada atau nanti coba gue kasih nomornya, kontaknya yang jaga yang dan ngurusin sini namanya Pak Nyoman, nomornya di bawah. Jadi kalian bisa tanya-tanya langsung buat villa ini ya.
overall sih oke lah ya villanya. Untuk yang suka nuansa alam, ini bisa jadi salah satu pilihan yang bagus. Karena sih kamarnya juga dingin sih. Kamarnya dingin, fasilitasnya juga oke, TV-nya gede, untuk kitchen-nya oke. Dan ya sekali lagi gue bilang, kalau untuk lu yang pecinta alam, suka alam, ya ini masuk banget buat lu. Makanya kita kasih sih beberapa pilihan tempat-tempat yang berbeda. Ada yang modern, ada nah ini yang alamnya. Oke, sekian video ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe channel ini, like video ini. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian mau kita ngapain dan kalau emang kita bisa, kita akan bikin buat kalian.